Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto, selaku ketua KPPE Komunitas Peduli Pesisir Eretan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ujung Gebang yang telah memberikan satu kepercayaan kepada kami dalam rangka penanganan dampak abrasi, yaitu pembuatan APO, alat pemecah ombak, yang berbahan dasar ban motor bekas. Alat pemecah ombak APO, Ujung Gebang, Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan lingkungan akibat perubahan iklim telah sangat nyata dampaknya. Salah satu yang paling mendapat dampak tersebut adalah kawasan pantai. Akibatnya banyak kawasan pantai yang rusak dan terdegradasi. Untuk mengatasi dan menghambat dampak tersebut, pemerintah desa Ujung Gebang, Kecamatan Supra Kabupaten Indramayu membuat alat pemecah ombak atau APO, menjadi salah satu sarana dan solusi, di sepanjang pesisir pantai Klentong. Secara garis besar pemecah ombak atau gelombang terbagi menjadi dua, yaitu pemecah gelombang natural atau alami seperti tanjung, hutan mangrove, karang atau terumbu karang, dan pemecah gelombang buatan, seperti APO dari beton ataupun APO dari ban bekas. Namun pada pembahasan kali ini akan lebih difokuskan pada alat pemecah ombak buatan. Definisi alat pemecah ombak, APO, adalah struktur yang dibangun di pantai sebagai bagian dari pertahanan pantai atau untuk melindungi kawasan pantai dari pengaruh cuaca, ombak, ataupun sedimentasi, umumnya pasir tetapi juga dapat terdiri dari sedimen kasar seperti kerikil dan lain-lain. Alat pemecah ombak, APO, dimaksudkan untuk mengurangi intensitas gelombang, ombak, di perairan dekat pantai sehingga dengan demikian dapat mengurangi erosi dan abrasi pantai. Pemecah ombak dapat berupa sesuatu yang tetap ataupun mengambang. Umumnya pemecah ombak ini dibuat dan ditempatkan sekitar 1-300 meter dari lepas pantai di air yang relatif dangkal dengan salah satu ujungnya terkait dengan pantai. Alat pemecah ombak konstruksi biasanya sejajar atau tegak lurus pantai untuk menjaga kondisi ketenangan di pelabuhan. Sebagian besar konstruksi APO yang dipakai itu tergantung pada pendekatan gelombang dan mempertimbangkan beberapa parameter lingkungan lainnya. Mekanisme kerja pemecah ombak adalah ketika sebuah gelombang air laut datang mendekati hit pemecah ombak, kekuatan konsentrasi ombak yang akan menghantam pantai dipecah secara parsial oleh alat pemecah ombak. Deposisi ini menyebabkan adanya penurunan kekuatan konsentrasi gelombang ombak yang akan menghantam pantai. Gelombang ombak tidak lagi besar, sehingga bagian pantai yang berada di dekatnya lebih terlindungi dari bahaya erosi atau abrasi. Melihat fungsi dan kegunaan tersebut, alat pemecah ombak ini sangat bermanfaat sekali dalam masalah konservasi kawasan pantai dan potensi-potensi lainnya seperti ekowisata pantai. Alat pemecah ombak ini juga menjadi sentral berkaitan dengan pemuliaan dan pengembangan kawasan mangrove. Bibit mangrove muda yang ditanam dalam usaha konservasi, sangat memerlukan perlindungan dari terpaan ombak besar sampai mangrove tersebut dewasa dan memiliki akar yang kuat. Sehingga akan terbentuk hutan mangrove yang sangat berperan sebagai pelindung alami pantai. Pemdes Ujung Gebang kali ini melakukan terobosan dalam penanganan abrasi di Pantai Klentong yaitu membuat alat pemecah ombak APO dari bahan ban bekas yang digarap oleh Komunitas Pecinta Pesisir Eretan atau KPPE.
Kita sekarang lihat proses pembentukan alat pemecah ombak ataupun APO di Pantai Tentong di ujung. Waduh, ngeri guys. Khawatir dibabe kita. Arane siapa, Pak? Bola. Bola Yato. Senyarat, Pak. Oke. Ini yang susah itu apa untuk pembuatan APO ini? Susah itu siku-siku yang melintang sungkit itu, ya di dalamnya itu maornya, aliannya. Aliannya yang susah? Iya, yang susah. Nah, bukan buat untuk patok, bukan? Buat. Alian itu, yang di situ. Yang ke diban? Yang di antara saka ke sungkit. Oh, sungkitnya? Iya. Antara kesaka ke sungkit, butuh baul ke dalamnya itu. Udah berapa bulan, Pak? Ini udah sebulan. Seberapa besar sih kesulitan bikin apa di Pontong ini? Kesulitan di ujung Gebang karena karakteristik lautnya ini lautan dalam, gelombangnya lumayan tinggi. Terus memang kita agak susah pada saat menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Nah, itu berapa meter pembikinan? Pembikinan diperkirakan 300 meter. Untuk media sendiri sama dengan sama di eretan itu? Kalau di eretan itu gelombangnya nggak sama seperti ini. Kalau di sana itu agak landai, terus dasarnya lumpur. Kalau di sini dasarnya tanah keras. Hal apa yang paling sulit, tukang, untuk membuat apo di Pontong ini? Yang paling sulit, saya rasa tidak ada. Kita menyesuaikan dengan kontur alam dan kontur kondisi di Pantai Ujung Gebang.